YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan dulur nah ponang dari Palembang nah Mus. Mus ini guys banyak nian bisnis dia nih tak cerita lagi. Amin. Hari ini dia touring ya, touring. Touring touring Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, Murau Utara, Dusun Pau, Batu Kucing tu dah bisa tinggal di Batu Kucing kan dusun dia. Kali dusun dia sekalian. Iya, Batu Kucing. Mus, apa kabar Mus? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ini uang rumahnya. Hai. Bukan sekalian touring, sekalian apa kamu nih? Ya? Oh, kami siar sehat. Ah, edukasi sehat ya. Kita melalui nutrisi, jadi pola makan sehat, mengajari pola makan sehat. Pola sini. Oh, ada terang. Kalau aku ngomong nanti. Kan? Wah, jadi dia nih touring, Lubuk Linggau, Murau Utara, mungkin Musirawas. Kalau kami sini nyebutnya MLM. MLM Musirawas kan, Lubuk Linggau dan Murau Utara. Sama. Saya Hana, saya konsultan nutrisi. Kami di sini untuk edukasi sehat, untuk pengganti pola makan sehat melalui nutrisi yang dibutuhkan sel tubuh kita. Jadi pertama sekali intinya sehat, bisa membantu menurunkan, bisa membantu menaikkan, tetapi intinya sehat dulu yang didapat. Sehat itu penting ya? Iya, sehat nomor satu. Ya. Allah, jadi gitu nih, kalaupun banyak duit, tidak sehat, uang memilih sehat. Iya. Kalau ada ketika uang itu banyak duit, dia sakit, dia ngomong apa? Lebih baik sehat aku daripada. Jadi tidak perlu kayo, lebih baik sehat. Pas sebenarnya kayo dapat, lebih baik sehat sebenarnya. Kalau juga saro sehat. Susah, duit juga tidak kate. Nah, yang penting sehat. Yang lebih penting saro lagi itu lah saro lah sakit. Luar biasa. Ini luar biasa kamu Mus ini. Jadi Mus ini kan kecil-kecil sering ketemu sekarang lah besar ini. Alhamdulillah. Lah keluarga ini. Nah inilah perjalanan beliau. Nah itu anaknya belakangan. Ya ini uang rumahnya. Jadi, kalau saya, ini hai saya Wiwi. Nah, kemarin tuh berat badan saya 82 kilo. Sekarang alhamdulillah bisa dilihat kita lebih fresh. Kemarin sih umur 27, 28 sudah kayak emak-emak, sudah menjelang nenek-nenek. Karena sudah sakit, tangan sudah Allah sakit kram. Kalau yang sebelah tuh dulu berat badannya? Saya dulu 70 kilo. Sekarang jadi? Sekarang saya turun 17 kilo, tapi saya bonus yang 17 kilo. Saya sehatnya dulu. Dulu saya mengalami banyak keluhan karena gemuk, otomatis keluhan ada semua. Jadi saya sehat, dapat bonus, turun berat badan 17 kilo. Kalau Mus dari bujang dari kecilnya memang itulah. Dia naik berat badan. Tapi sehat dia berat badannya. Dia naik berat badan. Tapi kejenguan ya kalau kita kelihatan lebih fresh. Alhamdulillah sekarang jadi 60. Kejenguan. Kejenguan tangannya lah besar. Kejenguan batu cincinnya besar loh. Gede cincinnya besar. Cuman kayaknya duitnya lah besar juga. Kalau aku nih dulu aku nih kurusnya. Sekolah SMA itu sampai dimarah kalau balik dusun aku tidak makan di Palembang. Pinggang 26. Yang kawan aku yang orang buruk itu kurus juga. Nah, berdoa ya Allah, minta Allah gemuk. Sekali, lah gemuk lah sesuatu. Benar yang berdoa nih, malu nih anda. Jadi bisa karena tugas kami ini sekarang visi dan misi kami membantu orang sehat. Yeah. Dan yang tugas utama kami sekarang, tugas utama kami sekarang membantu bapak-bapak melahirkan. Karena sekarang ini bapak-bapak yang banyak hamil. Jadi tugas kami yang utama membantu bapak-bapak melahirkan. Persalinan. Nah, kalau sudah melahirkan bapaknya nanti bisa sehat. Karena yang di tabung ini lemak yang berhubungan dengan lemak di dalam organ tubuh. Jadi sekarang kalau ibu hamil 9 bulan 10 hari wajar. Melahirkan kecil. Sekarang bapak-bapak kadang sudah 5 tahun dia hamil dan lahir-lahir.
Jadi kami ini terutama saya terima kasih atas kehadiran mereka, kedatangan mereka. Telah banyak memberi motivasi dan dikasihnya minum, ada macam obat. Enak lama minumnya makan. Kemudian makanan sehat ya. Nutrisi makanan sehat. Cuman aku nih, ini yang aku ragu jadi sebenar. Nah. Oh. Aku nih minum wadah kecil, baiklah sudah ini. Kalau pemirsa dianjurkan 4 galon ini sehari. Subhanallah. Jangan biar aku jadi nago. Gitu. Bisa. Kami dulu belajar minum juga bisa. Mungkin inilah ya, membuat kita tidak semangat makan tuh, ya semangat minum tadi, apa kata tadi? Kalau kita kurang minum, tubuh kita ini butuh air 70% yang dibutuhkan. Kalau kita kurang dari 70%, darah kita mulai kental, mulailah kita kram-kram, kesemutan, pegel-pegel malam-malam, dan darah kita sakit kepala. Mungkin kurang setelah minum ini, ada tidak pengaruh kita ngecek haus gitu? Iya, nanti minta sendiri. Jadi, minum, nah ini nih. Karena kita ini selama ini kan tidak ada obat yang membuat kita kadang-kadang tuh rasa haus, jadi asik kan. Kadang mau ngomong di dalam mobil, di ruangan kantor, kita ini aduh asik kan. Jadi tidak terasa kan haus tuh kan. Rupanya dehidrasi ya. Dehidrasi. Oh, dehidrasi itu artinya penyakit yang ya perasaan tidak cairan. Cairan. Kejemuan badan gemuk, tapi rupanya ya jujur ya, kalau rasanya macam ada kurang kencing macam itu ya, ya karena minum tidak banyak. Benar. Jadi sirkulasi itu tidak lancar. Oke, hari ini mereka masuk konten aku nih, Mama Hajar Awas. Iya, gitu. Tidak apa-apa. Ya pokoknya terus tetap subscribe ya. Tidak apa-apa ngobrol lah, hari ini aku nak sampai ke 10 menit. Ngobrol, tidak apa-apa ngobrol. Iya, boleh. Jadi, ini tadi. Tadi itu Pak sudah minum enak, tak terasa di badan? Iyalah rasa. Nah, kan, kalau itu melancarkan oksigen, itu ini oksigen di dalam badan kita ini perlu dibutuhkan. Dan sekarang masalah untuk pandemi sekarang kan oksigen. Benar. Nah, jadi yang diminum Bapak tadi melancarkan oksigen di peredaran darah. Jadi mulai dari saraf otak kita ini dilancarkan. Coba, coba ini, suruh ini ambil gelasnya gelas. Coba Nadira. Masih enak Bapak tuh, pasti merasa agak ambil ringan lagi, ya. Ambil gelas lagi. Yuk dia biar diminum. Pasti agak ringan kan Pak? Jadi anak aku itu termasuk kalau kamu minumnya agak kejemur, mesti lagi berada dengan ngomong hal kalau hal. Iya. Saya suruh keluar. Alhamdulillah. Kan besok baru ini. Kunci selalu aku ini besok selalu. Oh, kata aku ini. Alhamdulillah, Mang. Ada siapa? 19. Mat 19. Jadi ceritanya tuh ini kita sama yang memang tidak nak tidak nak hilang. Ini ada kaca itu. Ini ada boya. Oi, itu lain. Kau gede ya? Ya, bukan bukan kerjanya belajar. Bukan malam. Kalau lagi belajar. Bukan yang mengaduh apapun ya. Iya lagi kuliah. Kuliah kan jarak jauh sekarang. Ya, aku kan anak muda. Ya, yang tadi ya. Kami dah sampai. Oh, itu masalah itu. Aku lu kayak hati. Aku sakit. Emang sakit ya? Ikat kepala itu, kayak pendeta. Kamu sakit kepalanya kan beda. Tapi kalau untuk kering badan juga bisa ya. Oh iya kan? Ini kan kering kan? Bisa Pak, bisa. Ini untuk makanan seru, seru. Nadira, yuk. Nadira, yuk dulu yuk. Iya, yuk. Lepas. 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 Lepas.
teman dia makan itu. Bayi, ibu hamil. Enggak lah, teman minum. Ini makanan untuk sel, regenerasi sel. Karena bos tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel. Nah, sel itulah yang harus dikasih makan. Terkadang yang kita makan, sel kita tidak dapat. Karena kadang-kadang kalau kita makan, itu kan dicerna dulu di pencernaan kita. Lama digiling dulu, sudah selesai digiling, baru kan dibagikan. Nah, kadang-kadang yang dibagikan ini tidak dapat sel yang lainnya. Misalnya mungkin terdapat di mangkok, sel yang lain tidak dapat. Nah, kalau yang ini sudah langsung menuju ke sel-sel itu, karena ini sudah sari-sari, jadi dia tidak lama dicerna. Tidak lama di pencernaan di pankreas ini, tidak lama dikerjakan. 15 menit langsung menyerap ke sel-sel kita, makanya kita makannya kenyang. Digiling dulu, diurai, sudah digiling, baru dibagikan. Kalau ini dia langsung menuju sel. Nah, jadi ini makanan sel. Nah, jadi kalau makanan sel itu dia langsung ke sel. Makanya kita terasa kenyang, terasa enak minum kayak air minum ini. Tapi kan terasa enak badan tuh kayak mungkinnya keringat. Kalau dia langsung. Kita kan bentuk teh. Iya, yang tadi yang lagi pegang di depan tadi. Para pemirsa dimanapun saja berada, inilah. Salam apa kalau ini ngomongin kalau kalau kami slogan kami assalamualaikum semangat pagi. Semangat pagi atau sore? Iya, kalau ini kan kita semangatnya yang pagi. Jadi walaupun pagi, sore, malam tetap semangatnya pagi. Inilah hebat jadi, mereka ini artinya bukan selamat pagi semangat tapi terus. Semangat pagi. Jadi semangat terus. Semangat terus. Iya, semangat ya, walaupun terus. Malam maupun sore semangat pagi. Semangatnya pagi. Jadi, oh, jadi pas mus, matahari semangat pagi. Tapi tetap assalamualaikum. Oh, tetaplah pasti. Jadi kau bingung dulu wong aja. Kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, terima kasih Mus ya. Sampai bertemu dan berjumpa lagi. Aku kebingungan gara-gara semangat pagi semangat sore atau semangat sore semangat tetap pagi terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.